Tentang dulu jaket kuning pada tahun 60-70an itu orang bangga pakai naik bis jaket kuning. Pokoknya habis makan 3 bulan naik harus pakai jaket kuning di bus, di rumah, di mana harus pakai jaket kuning. Itu diharuskan. Nah, sekarang gimana kesan-kesan tentang jaket kuning? Itu sendiri yang akhir-akhir ini, karena mungkin tidak ada posma, tidak ada mafram, tidak ada segala macam, tidak pernah terlihat saja pada upacara-upacara seperti wisuda baru nongol gitu. Padahal kalau kita lihat universitas lain masih menggunakan. Saya persilakan Bapak Subojo. Terima kasih. Kesan pertama saya, jaket kuning sekarang kurang ada gegap gempitanya gitu. Maksud saya, kalau dulu kita dengan pakai jaket kuning bisa menggerakkan massa, tapi karena mungkin juga didukung oleh situasi dan kondisi masyarakatnya itu sendiri. Untuk sekarang saya tidak pernah melihat gegap gempitanya saudara-saudara saya yang muda dari jaket kuning ini. Mungkin memang situasi dan kondisinya tidak mendukung. Tapi mungkin bisa dimulai. Nggak tahu siapa yang mulai, Pak Kasino. Iya, nanti di kampus yang baru, tiap hari kita pakai jaket kuning. Satu, nggak usah ganti-ganti, Pak ya. Silahkan Pak Yo, komentarnya tentang jaket kuning. Menurut saya, anak-anak sekarang lebih pandai. Memang dulu kita seperti orang gila. Biar Jakarta panas, jaketnya dobel-dobel asal jaket kuning. Mau ketemu menteri asal pakai jaket kuning, bisa ketemu. Jadi mungkin anak-anak sekarang lebih pintar. Jarang-jarang dipakai jaket kuning. Apa UI sudah tidak ada artinya, saya tidak tahu. Tapi dulu kita merasa bangga kalau kita menjadi mahasiswa UI. Mudah-mudahan itu tetap ada terus. Walaupun kita pindah ke Depok, dan lagu genderang UI bukan di ibu kota negara, tapi sudah di kotik Depok. Saya kira itu. Itu perlu dirubah judulnya. Bukan di ibu kota negara lagi, jadi dengan kata lain, saudara-saudara bukan orang metropolitan, tapi orang kampung, ya. Sudah tinggal di desa, ya. Kita udah nggak ngalamin, cuma tahu ini kampusnya bagus, jangan takut. Nggak usah kemana-mana, di situ semua ada. Mau naik gunung, ada gunung. Mau masuk hutan, ada. Mau camping, nggak usah ke gunung gede, di situ ada. Ya, yang nggak ada cuma WC umum belum ada. Jadi silakan gali tanah aja, ya. Ah, itu dah. Sekarang saya persilahkan untuk lagu jaket kuning. Paling tidak ada semacam nostalgia tentang masa jaya pemakaian jaket kuning. Juga terakhir kali buat masyarakat di daerah Rawamangun ini melihat jaket kuning. Dari rambut saya hitam, mengalami istri seram, mengalami pilihan suasa, berang mereka berdata, berang mereka berdata, berang Yeah.